sangat asyik. Umi. Iya. Waduh. Sehat, Umi. Alhamdulillah, malam ini Umi nyanyinya lagi ngasyik. Iya. Jadi emang begitu ala kadarnya. Seneng banget saya bisa ketemu sama Umi. Sama-sama. Dan yang bikin saya senang lagi, akhirnya saya bisa ngelihat di gigi Umi ada lipstik. Tadi Umi lagi buru-buru. Oh, buru-buru. Mohon maaf. Umi, ya. Katanya Umi lagi pengen nyari temen duet ya? Iya, Umi lagi nyari temen duet. Masa? Kira-kira ada nggak? Oh ada, tenang aja Umi. Nih, saya juga sudah mengundang beberapa penyanyi dangdut. Yang akan mencoba menjadi pasangan duetnya Umi. Ya? Benar. Ini penyanyi senior juga Umi. Kita sambut ya, kita panggil ya. Ini dia Mas Caca Handika. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Udah Umi. Halo Mas Caca, apa kabar? Baik Ben. Iya iya ya. Sehat ya Mas Caca ya. Alhamdulillah. Ini Umi pengen nyoba duet katanya. Boleh boleh. Karena di album terbaru nih Umi pengen duet sama kolaborasi yang penyanyi-penyanyi. Ya. Boleh boleh. Boleh kita latihan dulu ya? Boleh. Oke, kita coba nih. Untuk sekalian show ya nanti kalau ada manggung. Senang banget ini. Iya, sama-sama. Oke, kali ini kita duet ya. Nyanyi lagu apa, Umi? Cek-cek. Oh. Malam ini. Kalau besok malam aja gimana? Ini lagi nyanyi dulu. Oh. Umi lagi nyanyi. Oh iya, iya. Ya, terusin ya. Malam terakhir bagi kita. Lah kan besok masih ada lagi malam. Ibdah! Ini lagi nyanyi dulu. Oh, iya, iya. Jangan sampai suara Umi berubah lagi. Iya, iya, iya. Untuk mencurahkan. Kayak diceret gitu ya, dicurahkan. Kelarin dulu nyanyinya. Oh iya, iya, iya. Ini laginya. Rasa rindu di dada. Ini dia, Caca Handika. Borok aku. Besok aku. Besok aku. Besok aku. Besok aku. Mana ada borok? Ah, cerita tentang penyakitnya. Borok aku. Besok aku. Besok aku. Nah. Akan. Akan. Pergi lama kembali. Ku harapkan asyik. Agar tak usah menanti. Agar kau sabar menanti. Sabar bukan gak usah. Lah gimana sih? Gak usah deh. Enggak, ini kan ceritanya lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang lagi kangen-kangenan. Gitu, pengen pergi. Begitu. Jadi desainnya mana lagi nih? Ini gak cocok nih. Esok kita. Esok kita. Sekarang aja. Bodo amat! Lagian ngajakin duitnya besok. Esok lah sekarang aja duitnya. Kan kita lagi kan nyanyi. Masuk lirik ya. Malam ini malam terakhir bagi kita. Senang banget duet sama Umi dah. Perasaan Caca Handika gak gini-gini amat. Gimana Umi sama Mas Caca cocok? Ini Umi gak cocok. Gak cocok sama dia, nyari yang daun muda aja. Umi pengennya yang kayak gimana? Yang muda. Umi mau yang muda? Yang muda rada asyik. Oh.
Ya udah kita panggil Mak Caca, tunggu sebentar ya. Apa-apa. Nanti kita akan panggil ini sekarang yang akan nyoba duet sama Umi, penyanyi yang lebih muda. Ini keren, ganteng, lagu-lagunya juga enak. Ridho Roma. Tarik-tarik aja, pacarnya marah. Saya bukannya narik, Pak. Saya cuma ngelambain tangan, dia hanya mau ngikut. Sekarang kita tanya, nih cewek mau sama lo apa gua? Coba kamu pilih mana, dia apa dia? Ya. Lu tega ya, gua udah bela-belain jadi laki pakai serundeng tuh. Bewok, Umi. Itu bewok. Ini bewok ya, Umi. Iya. Tahu Umi? Tahu Umi? Yang biasa sama singkong? Ubi. 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 Ridho. Iya, Bang. Ridho. Iya. Ya. Bulu dada kamu keren banget. Iya dong. Ridho lebih lembut. Lebih lembut ya? Iya. Abang? Enggak, biasa aja lebih lembut suaranya. Bacot sekali kamu, Ridho. Iya dong, Abang. Cek, cek. Katanya okay. Umi mau berduet sama Ridho? Iya, boleh. Lagu apa, Umi? Cicak-cicak di dinding. Masa lagunya itu sih? Pertemuan bisa. Pertemuan bisa. Ridho? Iya. Rizky mana? Rizky. Beda. Itu Rizky Ridho. Lu pada bawel banget, ini gua nyembelin bulu gue. Jangan gitu, Ridho. Ini bukan bulu, Pak. Apa? Bapak tahu gak nyampe? Apa sih? Bumbu ketan. Penyanyi profesional gitu dulu, Pak. Yeah. Nah, Ridho tuh penyanyi, lu ngapain gayanya kayak dancer. Baik, kita lihat ini dia kolaborasi. Aduh. Ini dia kolaborasi antara Umi dengan Ridho. Cek, cek. Cek, cek juga, cek, cek. Nggak usah. Kan mereka berdua yang nyanyi. Kenapa ikutan ngecek? Pertemuan. Pertemuan yang kuimpikan itu jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang, kini kembali. Ya abisnya, kan gua nyari teman duet, dia sewot banget. Enggak, lo kan ini kan lagu tentang cinta. Lo duet harusnya kan ceritanya mau ngopain ke dia, kenapa lo ke cewek lain? Masalahnya gini, kan ini lagu pasangan antara pacar. Kalau duet sama Umi jadinya kayak jatuhnya mama anak. Makanya nyari cewek yang mudaan. Gimana Umi, apakah ini udah cukup muda? Enggak nih, dia tuh terlalu lebay. Terlalu lebay banget dia mah ini. Terus? Umi jadi gak asyik.